Ini apa maksudnya? Kamu jangan sujud dulu, kamu jangan sujud dulu. Kita duduk dulu. Maksudnya apa ini? Aduh, Mayu putih banget. Aduh, maksudnya. Coba kamu jelasin. Maksudnya apa ini? Iya, ntar aku jelasin. Oke. Okay. Kamu jangan sujud dulu, jangan emosi. Bibirnya kayak Angelina Jolie. Mas Uya yang pertama diperhatiin bibirnya sih, Mas. Cemburu. Iya, cemburu. Kamu selalu di hatiku. Oke, kamu kenal sama Mayu ini? Mayu aku Mayu pada semut merah. Malu, malu. Siapa okay. dia? Kamu siapanya suami aku? Tenang, sambil duduk aja, Neng. Lo jangan asal nyawur. Tanya dulu benar-benar sama suami Waduh, kamu itu. Galak juga, cakep-cakep ya. Kamu pakai gas. Aku udah ngeliat kamu ya, kamu boncengnya sama suami aku. Makanya, kalau nggak tahu apa-apa, tanya dulu sama suami kamu. Jangan asal ngotot aja kayak gitu. Iya, iya. Kita ngobrol baik-baik. Kamu sabar-sabar sayang ya. Kan, kesel. Orang jadi kecantikan kamu luntur, orang marah. Cemburu ya sayang? Enggak. Coba ya, jelasin! Kaget ya. Jelasin, oke. Kenal di mana sama Mayu nih? Siapa kayak India nih? Di mana lo nih kenalan lo cewek cakep begini? Oh, nah. Gimana lo kalau dia gak mau jawab? Aku tuh udah lama kenal sama Kay. Dia tuh baik banget sama aku. Aku kenal sama dia itu waktu masih di salonnya si Mami. Terus? Jadi aku sama dia tuh partner istilahnya sejoli banget. Ya gak, Kay? Sampai diri gak? Ya udah lama kenalnya? Iya, udah lama banget. Tapi ada hubungan khusus gak kamu sama Kay? Oh, jangan itu hanya sebatas rekan kerja aja. Rekan kerja aja. Ya kan biar di kayak biar empat mata nih, empat mata. Ya bukannya begitu, entar kalau nih Astrid tahu. Kan saya enggak megang, Mi. Ya enggak megang tapi deket banget begitu. Oh, itu kan enggak melu lo sama nih Astrid tuh. Ya, Mi ngaduan orangnya. Nah, sekarang coba lo cemburu sama dia atas dasar apa? Karena dia udah bonjangan berdua, Mas. Iya sih. Oke. Sekarang Mayu tahu enggak soal jarum-jarum yang ada di K ini? Iya, tahu. 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 Nah, jangan-jangan lo berdua sindikat nih. Enggak lah, Mas. Hah? Enggak, bukan. Hah? Lah, kok dia tahu tapi istri kamu enggak tahu? Nah, tuh, cewek lain tahu, bininya enggak tahu apa-apa. Kan bilang aja kan. Jadi selama ini kamu pengaruh rumah tangga aku. Hei, Teng Tong. Jelasin ya sama kamu ya. Suami aku gak bakal dapet uang, tau gak? Apa lagi keluar masuk? Kalau bukan karena kamu keluar masuk tuh maksudnya apa, Mbak? Maksudnya gini, Mas. Keluar masuk? Aku itu sama Kay itu kita keluar masuk. Ada kerjasama sulam alis sama sulam bibir sebenarnya. Maksudnya, oh pantesan bibirnya seksi. Oh, jadi... Ya kita tuh kemana-mana. Aku tuh udah pernah bilang sama Kay, ya udah mendingan kamu terbuka aja sama istri kamu. Tapi dia kamu tuh usaha mau. Sulam alis sama sulam bibir. Iya, aku buka salon. Bibir cewek? Ya bibir terserah. Enggak, kalau bibir laki-laki tuh enggak bisa disulam ya? Bisa, bisa. Bisa juga. Maksudnya pengin disulam. Maksudnya pengin disulam. Mau? Itu mumpung ada tuh. Oke, lo jadi maksudnya usaha sulam alis, Nek? Iya, sebenarnya karena bukannya saya nggak mau jujur sama istri saya kenapa? Sendiri. Kenapa sih? Soalnya kenapa? Saya takut dia minder. Secara kan kerjaan sulam alis sama itu kan kebanyakan kan wanita. Nah, ya, cowok juga ada tapi tomboy. Ada cowok juga. Ya karena itu jadi aku takut dia minder. Jadi ya aku juga. Pantesan alis kamu bagus. Ya inilah kerjaan. Kok masuknya kanan kiri? Kerjaan asli aku, kerjaan kenyataan aku. Kenapa kamu gak jujur sama aku? Ya kan aku udah bilang, aku takut bikin kamu minder. Kalau kerjaan aku nih selama ini mengalis sulam, mengalis bibir, rumah ke rumah. Bukan berarti tadi aku boncengan sama dia atau gimana. Itu karena lagi kerja, gitu kan. Hujan-hujanan, demi kamu. Cuma kalau misalnya kamu terbuka, jujur, pasti aku gak bakalan curiga. Iya, aku tahu. Iya, aku... lagi pula yang penting halal kan? Iya, kalau misalnya kamu yang penting mah halal, yang penting kamu jelas gitu loh kerjanya iya. apa. Ya aku juga minta maaf kalau selama ini aku nggak jujur.
gak terbuka sama kamu, ya kan? Aku tuh istri kamu loh. Iya benar. Kan biar hubungannya langgeng kan harus komunikasi. Ini juga ada kok mas, apa? Hasil sulamnya dia. Ya, biar dia, biar dia percaya. Hati-hati utang kita mau percaya. Ini kan ya, ini lihat tuh tuh. Woi, woi. Hei, setia kok diam-diam. Nah, kalau misalnya alis tuh apa? Aku bisa diapain aja sih? Oh, misalnya. Bibir gimana sih kalau alis tuh? Umi ada batasan nggak sih? Kalau laki-laki sama perempuan ngobrol. Kalau bibir? Ada pak? Cia cembur. Kalau bibir tuh bisa diapain sih? Aku dijeblehin apa gimana? Bunda. Itu biasa dikasih anestesi biar nggak diapain. Di anestesi. Nggak gitu. Ininya apa di lebih ke atas lebih ke bawah? Enggak, itu. Aku bagusnya bibir gimana? Mbak bisa nggak nyulamin bibir Mas Uya yang bibir atas sama bibir bawah biar bibir bawah. Disatuin. Jadi ditulang biar satuin gitu ya. Ininya bisa nggak dijahit Mbak? Bisa. Nah kebanyakan cewek kalau bisa disulam tuh bibir yang atas apa yang bawah? Ya, kebanyakan bibir atas bawah. Apa bawah? Bawah biasanya bawah. Bibir bawah. Bawah. Soalnya orang banyak. Kalau perempuan itu kan lebih identik bawah itu. Oh, itu kalau bawah biar lebih. Kalau kamu ini disulam berarti ya? Oh. Ya tapi seksi sih. Aduh. Ini sayang. Itulah kerjaan aku. Tapi kan oh, kamu iya, bisa iya. Jujur sama aku. Iya. Jadi kan aku nggak salah paham gitu loh. Ya tapi kamu juga jangan. Dikit-dikit sujon sama orang. Kamu juga sabar, jangan Jojo. Jangan terlalu cemburu. Sujon! Oh, iya. Tapi ya. Kamu gak malu kan? Aku gak pernah malu. Ya, tapi kamu halal. Ya. Normal kan? Ya normal lah mas. Iya loh orang punya istri. Gimana Mi? Gimana Mi? Laki-laki yang menyembunyikan pekerjaannya karena dia malu, takut istrinya minder. Karena dia kerja di salon sulam alis. Kalau soal nutupin kerjaannya menurut saya tidak perlu. Karena memang istri itu harus tahu apa yang dihasilkan oleh suaminya. Nah, adapun misalnya kerjaannya si AA itu karena itu kerjaan perempuan, itu sih hak dia untuk ditutupin kan? Gitu. Tapi setahu saya, mohon maaf, dalam keyakinan saya, sulam alis sama nyambung rambut itu memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya, iya. Ya udah, makasih ya, Ma ya. Sampai ketemu lagi di rumah. Oh iya. Yeah.